Oh. Terus dari mana? Rokok ada? Dikasih gitu. Ya, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Ini kita lagi ada daraja kegiatan tidak menggunakan masker ya. Ada beberapa orang yang telah ditindak karena tidak menggunakan masker. Turun ya? Turun dulu ya? Turun lah. Ya, jadi ini kegiatan razia yang tidak menggunakan masker ya. Ini tepatnya kita berada di lokasi Jalan Sejahtera Pekong 2 ya. Ada berapa orang yang sudah tertindak karena tidak menggunakan masker. Ini hari ini ada berapa orang yang terjaring ya, yang tidak menggunakan masker. Jadi gunain masker. Sudah tidak ada lagi sosialisasi. Sekarang sudah penindakan, oke? Okay? Ini hadir juga Bapak Kapolres kita, ya, Pak Kapolres juga hadir. Aduh, Pak, dia kasihan. Bos. Ya, ini jalan-jalan loh. Sebagian itu mobile, ya. Sebagian mobile. Nah, jadi kalau ketemu dibawa ke sini. Tuh, tukang becak itu. Halo, Pak Putra. Sehat ya? Ini buru-buru saya beli masker. Terus saya beli ini. Tapi alhamdulillah bisa lewat. Lah. Bisa lewat ya? Aman ya? Alhamdulillah. Awalnya enggak pakai masker, buru-buru ini. Abang mau kayak abang. Datangi, kumpulkan aja. Kumpulkan aja penjaga. Penjaga yang berdiri. Pada pelaku usaha berpasaran. Ah, sakit tadi. Dapat nih, Pak. Ada beberapa orang enggak? Dan kapolres di sini. Pada tuh, ini jalannya ini ke ini ya. Ini jalannya ini mobile. Kita punya pasukan yang turun semuanya. Mobile keliling nanti dapat bawanya ke sini. Nah, jadi stay di sini. Di sini juga hadir semuanya. Pak Kapolres juga hadir, dari instansi pemerintah juga ada. Terus dari Dinas Kesehatan, TNI Polri serta Satpol PP juga ada di Tadi, apa yang kurang?
mau cuci jauhnya. Ini pokoknya tanya aja orang yang ditangkap. Kamu tapi dapat berapa? Cobalah kau masukin mukeku sekali-sekali ke be. Kau be ayap juga untuk be. Ini tukang main drone nih. Siap-siap, kurang 3 menit. Kurang 3 menit, yep. Saya aturnya sesuai jam. Yep. Kok, Pak Kapolres sudah diambil gak? Oke, share aja. Bahwa Singkawang sudah menerapkan tindakan berupa denda atau kegiatan sosial yang tidak menggunakan masker. Asli ya. Asli Pak Ivan, terbaik. Rokok udah habis, rokok. Habis Pak Ivan, beli lagi lah di Rusen nanti ngopi kita. Rubi mau ngatur. Bos. Bantu buat apa ya, Pak? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua, yang saya hormati Pak Kapolres, Pak Sekda, dan semuanya, dan Bapak APD. Perlu saya sampaikan bahwa ada-ada ini merupakan orang yang tertarik dalam penitipan perangku 2020. Tentunya sanksi harus diterapkan, sanksi sosial. Selanjutnya kami mohon Pak Sekda memberikan arahan. Setelah itu dilanjutkan ke arah resmi pencanangan dari Forkominda terhadap beberapa kawan saudara kita yang terjaring, dan setelah itu dilanjutkan penerapan sanksi sosial. Penerapan sanksi sosial sudah kita siapkan, yaitu membersihkan lingkungan dengan sebaik-baiknya. Oleh sebab itu kami mohon kepada Pak Sekda untuk memberikan waktunya, memberikan arahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga masyarakat yang saya cintai, Bapak Kapolda hadir, Bapak Kapolda dan seluruh satuan gugus tugas yang memberikan peringatan pagi ini. Pertama-tama saya atas nama Wali Kota Singkawang menyampaikan ucapan salam sehat kepada kita semua. Tetap bersemangat dan berkumpul. Kami berinteraksi dengan
aja. Mana si Gary? Si Tulete lah. Protokol kesehatan. Sehingga bawa apa dan menyerahkan tulangan. Baru dengan sukarela melaksanakan berupa sanksi sosial kerja membersihkan lingkungan karena terjaring tidak menggunakan masker atau pada saat terjaring bapak-bapak tidak memakai masker padahal masker itu ada di saku atau di baju ya seperti bapak ini ternyata ada maskernya. Inilah bentuk disiplin yang harus ditaati patuhi oleh bapak-bapak dan rekan-rekan semuanya dan seluruh masyarakat. Pagi ini kita memulai gerakan ini dan akan selanjutnya sampai suasana ataupun situasi mereda. Tetapi kebiasaan untuk memakai masker harus menjadi kebiasaan baru bagi kita semua tanpa kecuali. Jadi tolong jadi pelajaran bagi saudara-saudara bapak semuanya dan rekan-rekan masyarakat lainnya agar mematuhi semua. Jadi tolong dihargai, pahami upaya kami untuk memberikan satu bentuk pembelajaran kepada kita semua dalam rangka menjaga keselamatan dan kegiatan dari diri kita sendiri maupun seluruh warga masyarakat. Kalau kita mampu menyiplin maka ini akan berdampak kepada seluruh masyarakat. Jadi tolong jangan ada rasa sakit hati, kecil hati atau protes dengan bentuk sanksi jabat ini untuk kita semua. Kira-kira bisa terima ini Bapak Ibu sekalian? Saya jangan ada yang bundel, jangan ada yang dendam dan lain-lain itu akan membuat kekebalan tubuh kita menurun. Tolong pahami sebagai bagian dari kita bersama untuk mengatasi situasi. Tolong jangan kembali kita. Kita mau Bapak Ibu sekalian kita semua ini dapat susah. Karena ini yang menjadi arahan saya buat warga masyarakat dan kepada seluruh petugas dan penegakan hukum mulai pada pagi ini kita melaksanakan gerakan bersama secara terpadu terstruktur dan seterusnya yang sudah dijadwalkan hingga akhir tahun gerakan ini sampai Desember sampai tuntas sehingga menjadi kebiasaan baru pakai masker tidak boleh di depan. Inilah hal-hal yang menjadi perhatian. Semoga kita semua terjaga mendapatkan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Ada yang menyesuaikan yuk. Nanti ini bagian buat media. Ada 5. Dalam rangka kesehatan. Kau udah keluar belum sok? Mencegah. Nanti ya. Dan Ya. Bapak satu lagi.
Pak. Siapa lagi yang? Belum. Bang, yang baju putih. Yang mana nih? Oh, udah. Buka-buka. Biar sana. Perempuan. Yang perempuan kena kah itu? Ayo, ayo, boleh. Ini netizen saya. Ini tadi pada saat raja nggak ada masker dia. Kamu negeri kami bernyanyi. Sampai 30 menit, 10 sampai 15 menit, silakan masing-masing korlap yang ada di regu memantau yang di razia untuk melakukan kegiatan sosial menuju tempat semula. Silakan. Terima kasih. Lanjut, silakan. Ayo, ayo, ayo. Di razia. Diarahkan menuju ke titik semula. Jadi yang ada maskernya tapi tidak dipakai ya kena juga. Lagi di jalan masker dikantongin, nah itu kena juga. Nah, jadi kalau kecuali lagi makan ya, lagi makan, lagi berolahraga itu nggak pakai masker nggak apa-apa. Tapi setelah pas istirahatnya wajib menggunakan masker. Nah, apalagi Anda di jalan nggak bawa masker lagi, nah itu susah. Thank you.
Ya, jadi dinas kebersihan hari ini terbantu sedikit ya. Terbantu dengan kegiatan kegiatan sosial. Tuh, pakai masker makanya. Banyak yang terjaring ya. Tuh, dalam mobil pun wajib menggunakan masker loh. Tuh. Banyak yang kena ini. Jadi penggunaan masker ini jangan Anda pilih kan ya. Anda silakan menggunakan masker apabila beraktivitas di luar rumah ya, di luar rumah silakan. Kalau di dalam rumah kan nggak mungkin Anda mau pakai masker terus. Nah, ini kalau Anda pakai masker nih, pertama melindungi diri Anda, yang kedua Anda juga melindungi orang lain ya. Memang risih kalau pakai masker, saya juga kadang-kadang risih, tapi mau gimana lagi? Ini demi kita, keluarga kita dan demi orang lain ya. Jadi diterapkan seperti ini tujuannya untuk mengedukasi masyarakat agar masyarakat menggunakan masker. Pentingnya masker bukan buat melindungi diri aja, diri Anda sendiri, tapi buat melindungi orang lain juga. Oke. Hari ini banyak terjaring ya. Lebih dari 20 yang sudah terjaring. Enggak tahu atau bertambah lagi karena ini masih sambil razia, masih sambil mobile gabungan TNI Polri, aparat instansi pemerintah Satpol PP serta dari mana nih? Tagana kan. Oh iyalah, dari Badan Penanggulangan Bencana. Ini masih tetap dilakukan penindakan ya, kita lihat di sana ya. Maskernya pakai aja masker, pakai tutup lah, tutup itu pun nggak apa-apa, yang penting ada penutup hidungnya lah. Masker kain juga boleh, masker ini juga boleh. Nah ini juga nih, nggak pakai apa nih? Nggak pakai helm. Ah, nggak pakai helm. Akhirnya nak tilang polisi bang ya? Tilang. Ah, ngilangin masker. HP? Minta masker belum ada lah. Don, gimana? Minta sama Pak Edi ya. Tuh. Ini dirajain semuanya nih. Oh. Oh, Malaysia denda. Kita kena suruh kerja bakti aja. 15 menit ya. Jangan pakai masker, enggak pakai helm. Enggak pakai masker, enggak pakai helm, ada tilang polisi. Bang. Siap, Bang. Salam corona. Baik, Bang. Di Indonesia cuma suruh itu aja, suruh hukuman bersih-bersih aja. Cari muka. Tahu. Oh, ada cewek yang tahu. Apa? Baju. Oh, ah. Ada masker tapi enggak dipakai, Mbak. Aduh. Mangap, Pak. Ah. Ada di situ, Pak. Pakai rompi makin cantik ya. Asli lah ya. Andre, pakai Andre. Jalan. Abang lah. Mulai nak viral kena ke mungkin lah. Yang bagian ini kan dah bagus. Alamak. Alamak, mati dari topik.
Oh, tilang lah sekalian. Ini langsung razia nih. Allah mah. Habis kayak baterai ini. Oke ya. Ini sudah semuanya sudah kita himbau, sudah kita terapkan terkait dengan penggunaan masker ya. Ini kena lagi ini. Jadi kalian kalau keluar, kalau beraktivitas di rumah, silakan gunakan masker. Kecuali ada lagi di warung kopi lagi makan, kan nggak mungkin Anda pakai masker. Ya, itu dari media juga itu semuanya itu. Oke? Nah, ada masker kan tapi nggak dipakai ya. Sana Pak. Ini udah selesai sini nih. Kan dikasih snack tuh. Lagi-lagi ke sudah.